Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu K-drama yang agak menarik. Tajuk dia ialah Mystic Pop-Up Bar. Dirilisekan pada tahun 2020 dan mempunyai sebanyak 12 episod. Tanpa melengahkan masa lagi, aku akan perjelaskan satu persatu watak yang ada dalam Mystic Pop-Up Bar. Hero dia ialah Yu Su-jae, memegang watak sebagai Han Ka-bae. Dan heroin dia ialah Hwang Joo-eun, memegang watak sebagai Wol-ju, manakala pelakon ketiga iaitu Choi Wong-yang memegang watak sebagai Chief Gui. Nak diringkaskan cerita, Wol-ju merupakan seorang anak kepada dukun pada zaman dululah. Jadi Chief Gui merupakan raja pada zaman dulu. Jadi nanti Wol-ju dia macam ada satu kelebihan di mana dia boleh masuk dalam mimpi seseorang, macam cuba untuk tenangkan raja. Nanti one day raja akan suka kat Wol-ju. Nak diringkaskan cerita, Wol-ju merupakan anak kepada dukun. Jadi dia ni boleh macam menyembuhkan penyakit. One day dia cuba menyembuhkan penyakit putera mahkota dalam negara dia, dan dia dengan putera mahkota tu pun jatuhlah cinta sampai rancang nak kahwin tau. Tiba-tiba Wol-ju mengandung dan dia bunuh diri. Masa dia bunuh diri tu, dia tak tahu tau yang dia mengandung anak raja tu. Jadi dia siap menyumpah tau tempat tu dan menyebabkan beribu-ribu orang mati, sampai mencecah 100,000 orang. Disebabkan Wol-ju dah bunuh 100,000 orang, jadi dia punya balasan adalah dia kena berbuat baik terhadap roh yang dah meninggal. Okay, antara contoh dia adalah roh yang dah meninggal tu tak sempat cakap I love you dekat awek dia tau. Jadi Wol-ju ni dia akan masuk dalam mimpi awek dia untuk bagi tahu yang roh pasangan dia tu nak cakap I love you. Nanti Wol-ju dia nak balas kebaikan dia, dia kena achieve target di mana dia kena macam achieve 100,000 roh yang dia tolong lah untuk ke arah kebaikan dalam masa sebulan. Jadi dia ni cubalah cari mana-mana orang yang macam boleh kesan. Orang tu ada masalah ke, tak boleh ada masalah ke. Nanti dia akan jumpa dengan Han Ka-bae. Han Ka-bae dia ada satu kelebihan tau, di mana kalau dia pegang seseorang tu, seseorang tu dia akan cakap benar. Jadi ini akan memudahkan kerja Wol-ju, di mana nanti Han Ka-bae akan pegang mana-mana orang, nanti mana orang yang ada masalah, diorang akan tarik pergi ke Mystic Pop-Up Bar. Cara diorang nak bantu tu senang je, di mana contohlah kan, macam kita ni manusia, kita pergi dekat Mystic Pop-Up Bar, nanti kita akan minum satu macam arak, lepas tu kita tidur. Lepas tu nanti diorang akan masuk dalam kita punya mimpi dan cuba berinteraksi dengan kita. Kalau korang nak tahu, ending untuk cerita ni sebenarnya sedih, tapi nanti akhirnya dia akan jadi best. Memang plot twist habis. Jadi korang jangan lupa untuk tengok cerita ini. Keseluruhan cerita ni aku bagi 9 star, manakala untuk ending aku bagi 10 star. Korang kena tengok Mystic Pop-Up Bar. Pengajaran yang aku dapat dalam Mystic Pop-Up Bar ialah kita perlu berhadapan dengan orang yang kita rasa kita ada masalah dengan dia. Kita cuba untuk sharing dan mencari jalan penyelesaian, bukannya untuk kita macam tak puas hati kita terus bunuh diri tanpa tahu sebenarnya apa yang berlaku. Okay korang, jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh jangan lupa tekan loceng. Okay, bye.